Ini adalah jalur exit atau jalur keluar di tol Pandaan Malang yang ada di seksi 3 di daerah Karanglo. Mulai Hamin 7 Lebaran atau hari ini, pihak Jasa Marga telah mengoperasikan secara fungsional jalur tol di jalur Pandaan Malang, mulai dari Pandaan Lemahbang di Pasuruan, itu di seksi 1, dan ada di seksi 3 yakni di di Sumberwuni, Kabupaten Lawang, dan hingga Karanglo di Singosari ini. Meskipun sudah dioperasionalkan di hari pertama ini, belum banyak kendaraan yang melewati jalur tol Pandaan Malang ini. Terlihat kendaraan masih memadati di sepanjang jalur Singosari yang hendak masuk ke Kota Malang maupun yang masuk ke Kota Batu di pertigaan Karanglo. Ini adalah pemandangan di pertigaan Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang di Hamin 7 Lebaran 2018.
Pak Titi, hari ini sudah ada berapa banyak kendaraan, Pak, yang melewati jalur seksi 3 ini? Seksi 3 sekitar 6, 7, sekitar 150-an. 150, dan ini akan dibuka hingga jam berapa, Pak? Pukul 5 sore. Sore, ya.